pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua bapak ibumu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang tidak beriman. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Maka katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah wa min ghusli hadha al-zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.